Update bursa transfer Liga Italia Serie A, Juventus mulai bergerak mendekati Romelu Lukaku seusai Chelsea tolak tawaran Inter Milan. Upaya Inter Milan memulangkan Romelu Lukaku harus menemui jalan terjal. Chelsea sebagai klub pemilik Romelu Lukaku, ogah menerima tawaran Inter Milan yang dianggap tak sesuai harapan. Raksasa Premier League tersebut menginginkan 45-50 juta euro bagi klub peminat Romelu Lukaku. Striker asal Belgia itu sudah menegaskan niatnya untuk kembali ke Inter Milan. Lukaku merasa Inter Milan adalah klub yang tepat untuk mengembalikan ketajamannya. Sayangnya niat Romelu Lukaku kembali ke Inter Milan terganjal permintaan Chelsea. Situasi ini dimanfaatkan oleh Juventus untuk mendekati mantan striker Manchester United tersebut. Kabar terbaru menyebutkan, Juventus siap menggelontorkan 45 juta euro untuk membebaskan Romelu Lukaku dari Chelsea.